Jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dari zat kitin. Jamur hidup di daerah lembab, memiliki miselium, memiliki tubuh buah, berukuran mikro, maupun berukuran makro. Jamur bersifat heterotrof. Jamur dibagi menjadi 3 divisi berdasarkan cara reproduksi seksualnya, yaitu zigomikota, askomikota, dan basidiomikota. Bagaimana dengan peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari? Beberapa makanan melibatkan bantuan dari jamur seperti tempe, oncom, dan roti. Beberapa jenis jamur juga dapat merugikan manusia, misalnya penyakit tinea capitis. Tanpa kita sadari, jamur terdapat di kehidupan sehari-hari. Apakah kalian ingin tahu lebih lanjut tentang jamur? Pada bab ini akan dibahas tentang jamur meliputi cara hidup, reproduksi, klasifikasi, dan peranannya. Duka pelajaran biologi bab fungi. Saya sangat suka pelajaran biologi, terutama bab fungi, karena memang menarik untuk dipelajari dan juga akan menambah wawasan kita untuk mengetahui apa itu fungi. Tetapi beberapa siswa merasa bosan, malas, letih, dan beberapa siswa juga ada yang kurang paham. Karena itu disebabkan oleh mungkin dari saya lab yang kurang memuaskan, juga pelajaran yang terlalu monoton. Dan saran saya, saat pembelajaran tidak hanya diberi materi untuk dibaca, tapi ada video ataupun PPT untuk siswa agar cepat siswa untuk memahami apa isi materi tersebut. Hai guys, saya Fadli Baratris Putri. Di sini saya akan menceritakan PBM biologi saya semester 1 bersama Ibu Dia Utari mengenai bab fungi. Nah, pada bab fungi, kami mempelajari ciri-ciri fungi, jenis-jenis fungi, dan juga pemanfaatan fungi bagi kehidupan sehari-hari loh. Nah, hal menariknya di sini, terkadang Ibu Dia memberikan achievement berupa makanan atau permen untuk muridnya yang mendapat nilai baik. Namun, hal yang kurang kami sukain dari pembelajaran ini yaitu banyaknya tugas dengan jangka waktu yang pendek, sehingga setelah mapel, murid menjadi lupa akan hal yang dipelajari pada minggu lalu. Saran saya kepada Bu Dia, tolong berikan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas dan pelajarinya kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.